Aktris peran Talita Latif lahir di Jakarta pada tanggal 6 Desember tahun 1988 dengan nama Talita N. Mari Latif. Meski resmi terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2000-an, kiprah anak bungsu dari pasangan Ricky Latif dan Elizabeth ini telah dimulai sejak masih duduk di taman kanak-kanak. Saat TK, dia menjadi model iklan billboard sebuah real estate untuk sejumlah produk makanan. Bahkan, ia terus menjalani profesinya sebagai model hingga duduk di bangku sekolah dasar. Menyukai pekerjaannya, Talita mulai serius menekuni dunia modeling dengan menjadi finalis di Gadis Sampul 2003 dan juga berhasil menjadi juara satu model Kawanku 2004. Setelah itu, ia banjir tawaran untuk membintangi produk iklan dan menjadi brand ambassador iklan produk putri dari Mustika Ratu untuk se-ASEAN. Karirnya yang semakin menanjak membuat Talita digaet untuk menjadi model beberapa video klip musisi ternama, seperti video klip lagu So What Gitu Loh milik Saikoji, Kau Auraku, dari Ada Band, dan beberapa lainnya. Karirnya pun semakin gemilang. Ia terjun ke dunia seni peran dan berhasil warawiri membintangi 3 film layar lebar dan 16 sinetron di layar kaca. Selain itu, Talita juga melebarkan sayapnya di dunia tarik suara, sudah 3 single dirilisnya. Pada Maret tahun 2020, Talita Latif mengungkap dia mengidap tumor grade 4. Dia kemudian menjalani operasi pada tanggal 6 Maret tahun 2020. Talita Latif menikah dengan seorang musisi, Denis Rizky atau Denis Lila pada tanggal 9 Oktober tahun 2011 lalu. Namun, pada tanggal 22 Maret tahun 2021, Talita menggugat cerai Denis Rizky setelah membangun rumah tangga hampir 10 tahun.